pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi pada Rabu. Kunjungan ini dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2019 dan kegiatan bakti sosial pemerintah Aceh. Nova Iriansyah mengawali kegiatan itu dengan meninjau proses perekaman IKTP di Kampung Ranto Panyang yang dipusatkan di SD Negeri Sarah Panyang. Selanjutnya, Nova juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni untuk sebuah keluarga miskin di kawasan itu. Kondisi rumah yang ditempati keluarga ini memang cukup memprihatinkan, sehingga memang selayaknya mendapat bantuan rumah. Nova dan rombongan kemudian juga meninjau posko kesehatan bergerak dan berdialog dengan sejumlah pasien dan petugas kesehatan. Nova berpesan pentingnya upaya penanganan kesehatan yang kolaboratif dan melibatkan semua unsur. Selanjutnya, Nova menghadiri acara puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2019 dan kegiatan bakti sosial pemerintah Aceh di Desa Blang Panda. Dalam penjelasannya di hadapan masyarakat, Nova mengatakan akan segera mengupayakan membuka isolasi komunikasi di Kampung Blang Panda dan sekitarnya, di mana selama ini daerah tersebut diketahui belum memiliki jaringan telekomunikasi, baik untuk kepentingan telepon seluler maupun jaringan internet.